apa informasi yang di yang ada di pos-pos penyekatan itu sampai semua sama. Oh, iya. Mungkin intinya itu sebenarnya dari rekan-rekan yang ada di sini mungkin kalau apa di lapangan jadi seperti itu. Entah itu untuk melintas atau entah untuk mengambil pick up order ataupun mengantarkan order. Karena yang terjadi di lapangan memang di satu waktu penyekatan Estonia tidak menutup aplikasinya. Nah itu akibatnya di satu waktu penyekatan ada order yang masuk ke kita yang di lokasi di dua penyekatan yang mau nggak mau kita harus masuk ke dalam area penyekatan. Dan ini yang menjadi masalah. Kenapa? Karena ada satu sisi memang kalau ada sebagainya saya juga ngalamin kalau kita ngomong mungkin dikasih gitu, tapi ada satu sisi penyekatan yang kita udah ngomong nggak dikasih juga kasih, gitu akses dia nggak ngomong. Sedangkan di sub gitu pak ngasih karena kan yang di pos sekat itu ada di sub ya. Ada pol pp, ada polisi, ada tni. Purwakarta 18 Juli 2001, paguyuban MO online Purwakarta, keluarga lintas online Purwakarta, dan mewakili seluruh ojol Purwakarta. Hari ini kami dari wadah komunitas Purwakarta, PDOP dan KLOP menyatukan pikir dan usul mengenai dampak dalam aktivitas kami menjalankan orderan dalam masa PPKM. Adapun beberapa poin yang akan kami ajukan. 1. Kami dari ojol Purwakarta yang tergabung dalam wadah PDOP dan KLOP meminta kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan kami akses melalui peraturan daerah untuk bisa mendistribusikan orderan pada jalan yang mengalami penyekatan, antara lain Jalan RE Mata Dinata, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Suradireja, Jalan Ahmad Yani, Jalan Kusuma Atmaja. 2. Kami meminta pemerintah daerah tersebut dapat disosialisasikan kepada perangkat yang bertugas dalam masa PPKM. 3. Adapun ojol yang dapat melintasi area penyekatan ini adalah ojol yang menggunakan atribut dan menunjukkan orderan pada aplikasinya. 4. Kami wadah ojol, PDOP, dan KOP siap mendukung program pemerintah dalam masa PPKM ini. Demikian poin yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.